Baik, kita mulakan surah Yasin mulai daripada ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Catatkannya. Wa ayatun, dan satu tanda. Lahum, bagi mereka. Anna, bahwasanya kami. Hamalna, telah kami bawa. Zuriatahum, akan zuriat mereka. Fil fulki, dalam bahtera. Al mashhun, yang penuh muatan. Wa khalaqna, sambung. Wa khalaqna, dan telah kami ciptakan. Lahum, bagi mereka. Min mislihi, daripada seumpamanya. Ma, akan apa yang. Yarkabun, mereka kenderai. Wain, dan jika. Nasya, kami kendaki. Nuk rik hum, kami tenggelamkan akan mereka. Pala soriha, maka tidak ada yang dapat menolong. Lahum, bagi mereka. Walahum, dan tidak mereka. Yun kozun, mereka diselamatkan. Ayat 44, illa, melainkan. Rahmatan, rahmat. Minna, daripada kami. Wa mataan, dan bekalan. Ilahin, sehingga satu ketika. Baik, saya masuk mula daripada ayat 41 tadi. Wa ayatun, dan satu tanda. Lahum, bagi mereka. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada mereka. Anna hamalna zuriyatahum, bahwasanya kami telah kami bawa akan zuriat mereka dalam bahtera. Fil fulki mashhun, dalam bahtera yang penuh muatan atau bahtera yang dipenuhi. Ini ia mengenangkan cerita Nabi Nuh alaihissalam.
yang mana itulah salah satu mula-mula sekali ya manusia mencipta satu kenderaan yang ia boleh berlayar di lautan. Sebelum itu ya manusia tidak tahu, tak terfikir ya bahawa ia boleh ada kenderaan ya pada air. Jadi itulah mula-mula terciptanya bahtera yang begitu besar. Lebih kurang ya sebesar ya tiga padang bola. Jadi ya memang bahtera ini cukup besar. Kerana makhluk masa itu adalah kurun yang ketiga. Ya makhluk atau manusianya besar-besar setinggi pokok kelapa. Ya kalau ya bahtera tu kecil, macam mana nak mereka naik? Ya, jadi bahteranya cukup besar. Dan disitulah diisi manusia yang diceritakan ada 80 orang. Itu pun 80 orang dah penuh. Kalau sekarang ni agaknya 8,000. Boleh mengisi 8,000 orang. Ya. Ataupun kali 80 pun boleh juga. Ya. 80,000 orang. Ya. Dulu 80 saja. Mungkin sekarang boleh ya dikatakan 80,000. Dan ya pengisian itu bukan hanya manusia. Diceritakan juga segala barang keperluan, segala binatang ya dimasukkan. Inilah yang dikatakan bahtera yang penuh muatan, iaitu bahtera Nuh ya. Itu satu tanda ya kekuasaan Allah Ta'ala yang kamu ingatkan ya, cerita mengenai moyang kamu, iaitu bahtera Nuh namanya, bahtera Nabi Nuh. Dan saya nak fahamkan ya perkataan ayat ya dalam surah Yasin atau surah-surah lain, kita kena ingat ya tiga makna ya, tiga makna yang sesuai pada perkataan ayat. Pertama, makna ayat. Ya, ayat dengan makna ayat tulis ya. Yang kedua, ayat dengan makna tanda. Ya. Yang dimasukkan tanda itu kekuasaan ya. Yang ketiga, ayat dengan makna mukjizat. Ya. Mukjizat. Jadi tengok susunan ayatnya macam mana. Tak semua kita terjemah ayat dengan makna ayat. Di sini kalau kita terjemah dan satu ayat bagi mereka, kita ingat ya perkataan. Ya ayat Quran ke? Ya. Tak. Ya, jadi ayat tu kena catit. Ada tiga makna. Sama ada ayat itu ayat Allah. Ya, mana ayat-ayat Quran ke? Ayat-ayat kitab ke? Itu makna ayat lah. Ayatul kitab contohnya. Ayatul kitab. Mana ayat-ayat kitab. Ya. Yang di sini maknanya ialah tanda. Tanda dengan bererti ya, kekuasaan Allah. Yang ketiga dengan makna mukjizat. Ya, kalau Rasul bawa ayat-ayat. Itu artinya Rasul membawakan mukjizat ya, kepada mereka. Ya. Itu yang dimaksudkan mukjizat. Jadi sesuaikan makna ayat. Nanti saya nak terangkan itu. Nanti kita ingat semua ayat dengan makna ayat. Ya tak ya. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan telah kami ciptakan daripada seumpamanya. Ya seumpamanya ialah bahtera. Yes. Ma yarkabun apa yang mereka kenderai. Jadi daripada ya kisah Nabi Nuh dengan bahtera yang begitu besar, maka terciptalah bahtera-bahtera lain sebesar-besar bahtera sampailah sekecil-kecil bahtera. Ya? Dicipta oleh manusia. Semua itu mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya? Itu
kenderaan laut. Ya. Kenderaan darat tu dah lainlah. Itu ya, mereka ambil pelajaran daripada ya, apa ni, binatang-binatang ya, sebagai kenderaan. Tapi kenderaan laut, itulah mulanya. Iaitu bahtera Nabi Nuh, kemudian terciptalah sampai sekarang. Macam-macam kenderaan laut, yang motor lah, yang itulah, yang inilah. Ya, kenderaan laut ni. Ya. Boleh berjalan atas air. Ya. Manusia punya otak ni, ya, geliga. Ya, macam-macam dicipta kenderaan dalam air. Ya. Yang boleh timbul, yang boleh tenggelam, yang boleh menyelam lah maknanya. Kapal selam. Ya. Dan berbagai-bagai lagi dicipta. Ya. Baik. Wa inna sya' nugrikum. Dan jika kami kendaki, kami tenggelamkan akan mereka. Kalau mau. Ya, Allah boleh tenggelamkan segala bahtera ni dalam laut. Dalam lautan. Baik yang timbul ataupun yang tenggelam. Kapal selam pun Allah boleh tenggelamkan juga. Fala sariha lahum, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan bagi mereka. Tidak ada yang dapat menolong bagi mereka. Wala yunqazun, dan tidak mereka diselamatkan. Ya. Jadi tak ada siapa yang boleh tolong, tak ada siapa boleh selamatkan. Ya, berapa banyak ya kisah kapal-kapal ni ya jadi bangkai dalam dasar lautan. Siapa boleh selamatkan? Tak ada siapa boleh selamatkan. Ya. Nah, semua mereka dah berkubur di lautan. Nah, mana mereka sudah berkubur di lautan. Nah, jadi ya, siapa yang boleh tolong? Siapa boleh selamatkan? Tak ada. Ya. Nah, jadi situlah kena ingat bahawa lautan tu lautan Allah yang kita lalui. Ya, kita berdoa kepada Allah minta kita mohon diselamatkan. Ya. Perkataan soriho ni, saya nak terangkan ya, soriho ya, adalah isim fa'il macam perkataan rahim. Ya, rahim ada ya kan, rahim, jamil, ya, jamilun, yang cantik. Ya. Jadi kalau tengok barisnya, ya, kenapa dia tak baris domah? Sorihu, katanya, atau sorihun. Ya, baris domah. Tapi dia baris fathah, soriho. Nah, di sini juga kena ambil pelajaran. Lepas huruf nafi, nafi ni huruf tidak tu lah. La tu, la nafi. Lepas huruf nafi, ada isim tu berbaris atas. Itu ambil perhatian. Sebab tak semua kita jumpa lepas huruf nafi, ya, isim itu berbaris atas. Ya, kebanyakan isim tu berbaris domah. Sorihu, macam tu. Atau sorihun. Tapi ini berbaris atas, soriho. Jadi kita ingat, lam alif ini namanya bukan la nafiyah saja. Nafiyah ni nafi saja. Tapi lam ini namanya la nafi lil jinsi. Tulis ya. La nafi lil jinsi. Tulis. Ya. Nak kenal dia, tengok isim itu berbaris atas lepas dia. Isim dia berbaris atas. Lam nafi tahulah, lam yang menafikan. Menidakkan ya. Lil jinsi, bagi segala jenis. Lil jinsi itu mana bagi segala jenis. Jadi mana lam ini? Lam nafi lil jinsi. Menafikan segala jenis. Ya. Apa yang dimasukkan segala jenis? Maka tidak ada yang dapat menolong. Arti ini menafikan. Tak ada siapa-siapa pun boleh tolong. Macam tu. Tak ada siapa-siapa pun boleh tolong. Itu maksudnya. La nafi lil jinsi. Ya? Kita kena kenal ya. Lepas huruf la. Huruf la makna tidak. Nafi. Ya, tarik dia isimnya berbaris atas. Baik, ambil contoh lain. Ambil contoh lain catit. Ya. Bunyi la roiba. Baca surah Baqarah. La roiba. Catit. La roiba. Roiba tu bari atas.
tiada keraguan. Maknanya Quran ini dinafikan, memang langsung tak ada ragu. Ya? Nah, tu. Ha, lagi apa? Lagi nak ambil contoh lagi. La ilaha. Macam kita sebut la ilaha illallah kan? La ilaha tulis. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Illallah melainkan Allah. Sebab itu ilaha tu pada atas juga. La ilaha. Jadi itu namanya la nafi lil jinsi namanya ya. La nafi lil jinsi. Maknanya menafikan segala jenis Tuhan. Tidak ada Tuhan. Dinafikan segala jenis-jenis Tuhan tak ada. Illallah melainkan Allah. Ha, nampak? Ya? Kalau ditulis la ilahu. Ha, boleh ditulis. La ilahu contohnya. Illallah. Jadi dalam terjemahan dah lain. La ilahu tidak ada Tuhan. Mana ada Tuhan lain juga boleh dipercayai selain Allah. Ha, nampak? Jadi salah lah. Ya? Ha, kalau kita baca la ilahu illallah. Memana ada Tuhan lain selain Allah yang boleh dipercayai. Ha, sebab itu tulisannya. Ya, la ilaha. Bukan la ilahu. Okey, faham ya? Itu namanya la nafi lil jinsi. Baik. Ya, kalau Allah mahu, Allah akan tenggelamkan semuanya. Siapa yang boleh tolong? Siapa boleh selamatkan? Tak ada siapa boleh. Illa rahmatan minna, melainkan rahmat daripada kami. Wa matan ilahin, dan bekalan sehingga satu ketika. Semuanya adalah rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Rahmat ni kasih sayang Tuhan. Ya, belayar ni, kalau kita selamat, itu dalam rahmat Tuhan. Ya, dalam kasih sayang Tuhan. Tapi kalau kita belayar menghadapi malapetaka, ya, di situ, ya, tak ada rahmat Tuhan kat situ. Ya. Jadi kalau kita belayar dengan aman, itu artinya rahmat daripada Allah. Wa matan ilahin tu maknanya apa? Dan bekalan sehingga satu ketika, mana sehingga kita boleh hidup kembali sehingga sampai tempoh ajal kita. Kita dah selamat ya ke daratan contohnya, dan kita boleh meneruskan kehidupan kita terus sehingga satu ketika sehingga ajal. Ha, itu maknanya ya. Kalau dulu turunnya Quran ini tak terfikirlah adanya kapal terbang ni. Kapal terbang tak terfikir. Ya. Tapi macam sekarang pun kapal terbang kalau kita naik, kita selamat sampai. Ya, itu dikatakan ya kita bersyukurlah. Itu rahmat Tuhan. Ya. Kita dapat pergi, dapat balik selamat. Alhamdulillah. Ya. Naik kapal terbang, kita fik. Bila kita dengar ya, kapal terbang yang ya, mengalami malapetaka, ya, kita pun seram juga, takut juga naik kapal terbang ni. Ya. Yang baru ni yang nak balik Singapura tu, ya, yang mati seorang, ya, tak gerun ke kalau kena macam tu? Ya. Ha. Kapal tu terjunam, cuba daripada atas terjunam, terjunam ke bawah, ke bumi, ya, 100,000 apa kilometer kan? Ha. Cuba bayangkan kalau kita ada penyakit jantung terus mati ya. Benda tu terjunam, ya. Tapi dapat kawal balik sebelum sampai bumi. Ya, apa yang tu dapat kawal balik dan ya dapat dia teruskan. Ya. Kalau seandainya terus terjunam ke bumi, tercacak terus ke bumi. Ya, hancur. Ya. Ha, jadi kadang bila sampai cerita-cerita ya, hal-hal macam tu takut juga kadang naik kapal terbang. Ya. Saya rasa orang yang naik ni mau trauma, tak tahu sampai bila dia baru nak naik. Ya. Hmm. Baik ya, sambung lagi ya. Kita teruskan ayat 45 dalam surah Yasin ini. Waiza dan apabila. Qila telah dikatakan ia. Lahum kepada mereka. Ittaqu, takutlah olehmu. Ma baina
ma apa yang, baina aidikum satu perkataan ya, di hadapan kamu. Baina aidikum satu perkataan, sebut di hadapan kamu. Dalam Quran selalu menyebut hadapan, dia tak sebut amam. Amamah, dia tak ada sebut amam, dia sebut baina aidi. Ya. Di hadapan kamu, wama khalfakum, dan apa yang, wama dan apa yang, khalfakum, di belakang kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu, turhamun, kamu dirahmati. Wama sama wama ta'tihim, dan tidak ia datang kepada mereka. Min daripada, saya ulang kalau tak tercatat. Wama ta'tihim, wama dan tiada, ta'tihim ia datang kepada mereka. Min ayatin, daripada tanda. Min ayati, daripada tanda-tanda. Rabbihim, Tuhan mereka. Illa, melainkan. Kanu, adalah mereka. Anha, darinya. Mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Semak semula. Wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Dan apabila telah dikatakan ia kepada mereka, takutlah olehmu apa yang di hadapan kamu. Catatkan ya, buat nota. Di hadapan kamu, takut di hadapan kamu, namanya azab dunia. Ya? Azab dunia. Itu mari di hadapan kamu. Wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kamu. Ini catatkan nota dia, azab akhirat. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Atau mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi, ya, kita bila dikatakan kepada mereka suruh takut tekan ya, tentang azab dunia dan juga azab akhirat. Ya, mudah-mudahan ya kamu mendapat rahmat, kamu dirahmati. Ya, bila dikatakan kepada mereka, ya, adakah mereka nak ambil ya, intibar atau pelajaran daripada ya, hal itu. Ya. Atau kita katakan kepada orang, ya, tak takut ke azab Allah. Ya. Kalau orang yang beriman, dia akan takut. Ya. Tapi orang yang tidak beriman, ya, dia tak ada merasa terkesan langsung dengan apa yang kita sebutkan. Ya. Wama ta'ti min ayati rabbihim, dan tidak ia datang kepada mereka daripada tanda, daripada tanda-tanda Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, melainkan adalah mereka darinya orang-orang yang berpaling. Tanda-tanda yang datang kepada mereka ditunjukkan, bukan mereka nak percaya, nak beriman. Ya, tapi mereka tambah jauh berpaling. Contohnya misalkan kita katakan, ya bukankah ya langit dan bumi ini ciptaan Allah? Ya matahari yang menyinari juga ciptaan Allah. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Kita rasa tak rasa takut pun. Dia kata ini semua terjadi sendiri. Ya. Nah, dia tanda-tanda kekuasaan Allah Taala itu
diberitahukan kepada mereka, mereka bukan nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi lagi jauh atau berpaling. Sambung lagi, waiza dan apabila. Kila telah dikatakan ia. Lahum kepada mereka. Anfiku, belanjakanlah olehmu. Mimma, daripada apa yang. Razaqakum, telah merezekikan ia akan kamu. Telah merezekikan ia akan kamu. Allahu, oleh Allah. Qala, telah berkata ia. Allazina, oleh orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka. Lillazina, kepada orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Anud'imu, adakah kami beri makan. Adakah kami beri makan man kepada orang yang. Lau jikalau. Yasha'u, ia kendaki. Allahu, oleh Allah. At'amahu, telah memberi makan ia akannya. Telah memberi makan ia akannya. In antum, tiada kamu. Illa, melainkan. Fi dolalin, dalam kesesatan. Mubin, yang terang. Biasanya semula. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila telah dikatakan ia kepada mereka. Belanjakanlah olehmu daripada apa yang telah merezekikan ia akan kamu oleh Allah. Ya, bila ya dimaklumkan kepada mereka supaya berinfaklah kepada orang-orang yang fakir. Ya. Berinfaklah kepada orang yang fakir. Qala allazina kafaru. Ya. Telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka, lillazina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman mereka. Jadi orang yang kafir ni akan berkata kepada orang yang beriman. Anud'imu man law yasha'ullahu at'ama. Adakah kami beri makan kepada orang yang jikalau ia kendaki oleh Allah telah memberi makan ia akan. Maknanya mereka enggan nak memberikan bantuan ataupun nak berinfak kepada orang-orang yang fakir. Dia katakan, ya, takkan aku nak bagi makan kalau Allah sendiri, ya, kalau Allah kendaki, Allah lah yang bagi makan. Nah, macam tu bahasa dia. Ya. Dia punya kedekut, ya, bakhilnya, kusmangat. Ya. Jadi dia sandarkan kepada Allah. Katanya, buat apa aku nak bagi makan dia? Kalau Allah kendaki dia, ya Allah yang bagi makan dia. Kenapa aku pula kena bagi makan? Ha, macam tu.
In antum illa fi dhalalim mubin, tiada kamu melainkan dalam kesesatan yang terang. Jadi perkataan ini, ya, ya, perkataan ini ditujukan ya kepada orang yang beriman, kononnya orang yang beriman ya, nah sesat, ya terang sesatnya katanya. Ya. Kita selalu di apa ni? Jadi apa disuruh, ya. Dianjurkan ya, dianjurkan bila jumpa perkataan mubin, mubin ni, nah suruh berdoa. Kadang tujuh mubin, mana tetap mubin ni kita baca tujuh kali. Bila jumpa ayat mubin, baca ayat ni tujuh kali, lepas tu berdoa. Tiada tak jumpa ayat mubin, baca tujuh kali, doa. Siapa yang buat peraturan ni? Ya? Ada tak sahabat-sahabat ke hadis-hadis? Tak ada. Ya? Ini semua ciptaan ya, daripada ya, mereka, golongan-golongan tertentu. Dikatakan kali ini tujuh mubin. Macam tu. Tujuh mubin tu maknanya kita suruh ulang huruf mubin tu. Ya? Kalau ya, surah Yasin ini, ya, terkandung surah Yasin ada 83 ayat. Kalau dah diulang dah berapa banyak ayat Yasin dah. Ya? Ada satu lagi ajaran yang ya, nah ni yang paling merepek sekali lah. Ya. Dia kata satu ulama tu dia membaca Yasin daripada maghrib sampai ya, waktu isyak. Sampai masuk isyak. Yasin, baca Yasin dan sampai masuk isyak 8,000 kali. Ya. Ini lagi mengarut. Kita betul-betul baca paling laju pun boleh ke sampai 8,000 waktu tu. Daripada maghrib habis sampai masuk waktu isyak. Ni semua ya, tak lebih pembala yang pembohong mu ni. Ya. Tak ada nas, tak ada apa boleh dia katakan macam tu. Ya, dia kata ada 40,000. Ya. Ada seorang lagi kelakar. Ya. Yang nama pun glamour. Ya. Dia kata Nabi, siapa Nabi? Imam Syafi'i. Ya. Dikandung oleh ibunya 4 tahun. Ya. Mana kau belajar, mana logiknya 4 tahun baru lahir Imam Syafi'i, kata dia. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Ini semua usaha tak mengarut dah semua ya, dah akhir-akhir zaman. Ya, ramai pula orang nak percaya dengan orang macam tu. Ya. Dalam segi logik, saintifik dan sebagainya pun ya. Macam tu kalah Nabi. Nabi 9 bulan 10 hari dia yang 4 tahun. Ya, ibunya mengandung 4 tahun. Jadi hal-hal macam ni kita perlu ya gunakan akal sikit, jangan kita terpedaya ya pada kesesatan-kesesatan dalam agama. Kadang yang menyampaikan juga kita kat Padang pakaiannya hebat. Pakaian saja hebat ya. Tapi ya boleh menyesatkan dan mengelirukan. Kemudian kita sambung lagi seterusnya ayat yang ke-48. Wayakulun, dan mereka berkata. Mata bilakah hazal wa'du, ini janji. Kita boleh tukar kepada janji ini. Yeah. Hazal wa'du, janji ini. Ingkuntum, jika adalah kamu. Sodikin, orang-orang yang benar. Ayat selanjutnya, mayan zuruna, tidak mereka menunggu. Illa melainkan soihatan, tempikan. Wahidatan, yang satu. Tak khuzuhum, ia mengenai akan mereka. Ia mengenai akan mereka, wahum, walhal mereka.
Yahisimun. Mereka bertelaga. Sambung. Fala yastati'una. Maka tidak dapat. Yastati'una. Mereka berupaya. Oh, tak payah dapat ya. Tak sesuai. Maka tidak saja. Maka tidak. Yastati'una. Mereka berupaya. Tausiatan. Membuat wasiat. Wala dan tidak. Ila kepada ahlihim, keluarga mereka. Yarji'un, mereka kembali. Baik, saya buat 10 ya. Wayakulun, dan mereka berkata, mata hazal wa'du in kuntum sadiqin. Bilakah janji ini jika adalah kamu orang-orang yang benar? Ya, janji itu maknanya ialah ya hari kiamat tu. Bila hari kiamat tu? Kalau kau benar. Macam tu. Ya, terkadang mereka merujuk kepada azab. Mana azab tu? Ya, kalau kau benar turunkan azab. Ya, sekarang tak payah tunggu-tunggu. Ya, terkadang merujuk kepada situ. Ya. Mereka sabar. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Tiada mereka menunggu, melainkan tempikan yang satu. Apa yang ditunggu oleh orang kafir kerana mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya. Yang ditunggu ialah satu tempikan. Tempikan ini tempikan daripada Israfil. Tempikan yang pertama, bukan yang kedua. Ya. Tempikan yang pertama. Daripada siapa? Israfil. Tahuzum bahum yaisimun. Ia mengenai akan mereka, walhal mereka bertelaga. Atau bahasa lain, mereka bertengkaran. Ketika mereka bertelaga, bertengkaran, tiba-tiba datang satu tempikan. Tempikan ni membawa kematian keseluruhan. Ya. Ini tempikan yang pertama yang dikatakan itulah tanda kiamat tu. Ya, datangnya tempikan tu semua mati. Itu tempikan pertama. Ya. Tempikan yang kedua tu ya bangkit semula. Ya. Sedang mereka bertekak-tekak, bertelagah masa itu, ya, datanglah satu tempikan daripada Israfil, mati semua. Wala yastati'una tausiatan, maka tidak mereka berupaya membuat wasiat. Wala ila ahlim yardi'un, dan tidak kepada keluarga mereka, mereka kembali. Ya, yang pergi pasar tak sempat nak balik bawa ikan. Ya, dah mati tengah jalan. Ya. Yang ya belum berwasiat, tak sempat nak buat wasiat. Ya. Dah mati semua. Maknanya di situ tak sempat nak berwasiat, tak sempat nak balik kepada keluarga. Ya. Bila datang tempikan tu, semua mati dalam keadaan apa sahaja manusia tengah lakukan. Semua mati. Ya. Itulah sangkakala, disebut sebagai sangkakala pertama. Ya. Baik, sambung lagi. Wanufio, dan telah ditiupkan ia. Fisur, pada sangkakala. Pada sangkakala. Faiza, maka tiba-tiba. Faizahum, maka tiba-tiba mereka.
minal ajdas, daripada al ajdas, kubur-kubur. Ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Yan silun, mereka bersegera. Qalu, telah berkata mereka. Ya wailana, wahai celakalah kami. Man siapakah? Bahasana, telah membangkitkan ia akan kami. Telah membangkitkan ia akan kami. Min, daripada. Marqadina, tempat tidur kami. Haza, ini. Ma, apa yang. Wa'ada, telah menjanjikan ia. Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Wasodako, dan benarlah. Al-Mursalun, orang-orang yang diutus. Mereka rasul-rasul. Biasa mas mula ya. Wanufiyo fisur, dan telah ditiupkan ia pada sangka kala. Ha, ini sangka kala ni, itu tiupan yang kedua. Ya. Ha, tiupan yang kedua ni, semua terperanjat daripada tidurnya. Sebab dikatakan mengikut tafsiran yang dikatakan sangkakala yang kedua ni, di antara yang pertama dengan yang kedua ni, ia ialah 40 tahun. Ya. Lepas sangkakala pertama, dia terdiam 40 tahun, kemudian baru tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua ni, semua terjaga daripada tidurnya masing-masing. Faizahum minal adasi, maka tiba-tiba mereka daripada kubur-kubur, ila robihim, kepada Tuhan mereka, yang silun, mereka bersegera. Ha, kena ingat ya, kita mati, itu namanya kita berkubur. Bukan maknanya kita keluar daripada kubur-kubur yang kita ditanam tu. Bukan. Roh kita tak ada kat situ lagi. Roh kita di satu alam barzah, yang dikatakan alam yang terdinding roh tu. Ya, kemudian roh ini ya akan bangun bersama dengan jasad baru. Ya. Jadi roh-roh ini semuanya ya dalam keadaan tidur. Bila dibunyikan sangkakala kedua, semua terjaga daripada tidurnya dan bersegera menghadap Tuhan. Qalu, telah berkata mereka, ya wailana. Mereka di sini orang kafir. Orang kafir berkata, ya wailana, wahai celakalah kami. Mamba asana mimar kodina. Siapakah telah membangkitkan dia akan kami daripada tempat tidur kami. Nah, jadi kita pun dah faham ya, bahasa Quran ni. Maknanya, yang mati ni, semua dianggap tidur. Roh-roh ni, ya, dia tidak berjasad. Ya, dalam keadaan yang dah mati ni, semua roh-roh tak berjasad. Jadi mereka ni di alam mimpi. Sampai bila mimpinya? Sampai hari dibangkitkan. Bila dibangkitkan, dia terjaga daripada mimpinya. Itu yang dikatakan azab kubur. Azab kubur ni maknanya
ya, mereka mimpi buruk. Nikmat kubur, mereka mimpi baik. Ya. Dalam keadaan mimpi tadi, tiba-tiba dibangkitkan, suruh bangun semua. Yang orang kafir ni rasa celaka lah sebab dia tak percaya. Hari kebangkitan, tiba-tiba ada hari kebangkitan. Itu yang dikatakan, ya wailana, ay celakalah kami. Ya. Siapa pula bangkitkan kami ni? Menjatuh daripada tempat tidur kami. Sebab itu di situ ada perkataan sakta. Ya. Sakta. Dan ditulis juga kof lam ya. Ya. Kof lam ya tu. Ya. Maknanya apa? Kof lam tu. Kof lam tu ya, wakof lebih utama. Wakof lebih utama. Ataupun sakta saja. Sakta tu maknanya kita berhenti tak payah ambil nafas. Kenapa perlu sakta? Sebab ayat ini berhenti pada mimar qadinah. Kalau kita baca mimar qadinah haza, cuba tengok terjemahan. Daripada tempat tidur kami ini. Salah. Sebab ini dah ayat lain. Ini apa yang telah menjanjikan ia oleh Tuhan yang Rahman. Dan benarlah orang-orang yang diutus. Nampak? Jadi berhenti dia ayatnya sampai mimar qadinah. Ya, wahai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Jawapannya ini ya apa yang telah menjanjikan oleh Tuhan yang Rahman. Dan benarlah orang-orang yang diutus, yaitu benarlah rasul-rasul. Ya. Baik, sama lagi in kanat tiada adalah ia. Tiada adalah ia. Illa melainkan. Soihatan tempikan. Melainkan soihatan tempikan wahidatan yang satu. Faizahum maka tiba-tiba mereka jami'un semua. Ladaina di sisi kami. Muhdarun, orang-orang yang dihadirkan. Falyauma, maka pada hari ini. La tuzlamu, tidak ia dizalimi. Nafsun, akan satu diri. Syai'an, sesuatu. Syai'an sedikit pun. Wala tuzauna, dan tidak kamu dibalas. Illa melainkan. Ma apa yang. Kuntum adalah kamu. Tak malun kamu kerjakan. Biasanya semula. In kanat ila soihatan wahidatan, tiada adalah ia melainkan tempikan yang satu. Ini tempikan yang kedua ya, tempikan yang kedua. Ataupun sangkakala. Jadi bila ya sampai tempikan satu tempikan yang kedua ini, faizahum maka tiba-tiba mereka jami'un ya semua
Ladaina, di sisi kami muhdarun, orang-orang yang dihadirkan. Semua ya bersusun-susun, beratuh, ya berkumpul di depan Allah Ta'ala, di mahkamah Allah Ta'ala, itu nama mahsyar. Ya. Sebab itu jangan kata sekarang orang dah masuk neraka, dah masuk surga. Salah. Masuk neraka, masuk surga setelah dia dihisap. Lepas dia daripada mahsyar ni. Dihisap barulah masuk surga, masuk neraka. Sekarang ni tak ada yang masuk surga, tak masuk neraka. Sekarang ni mereka hanya bermimpi dalam surga atau bermimpi dalam neraka. Nah, itu namanya azab kubur. Ya? Nah, kena faham macam tu. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari ini tidak ia dizalimi akan satu diri sedikit pun. Maknanya adilnya mahkamah Allah Ta'ala, tak ada satu pun yang dianiaya. Yang membuat kebaikan sekecil zarah pun ia dibalas, yang membuat kejahatan sekecil zarah pun dibalas. Adilnya mahkamah Allah Ta'ala. Kalau di dunia banyaklah perkara akan berlaku tidak keadilan, ya, sebab manusia hukum. Tapi Allah punya hukum, ya, tidak ada satu yang teraniaya. Wala tuzawna ila ma kuntum ta'malun, dan tidak kamu dibalas melainkan apa yang adalah kamu, kamu kerjakan. Apa yang kamu buat, nah itulah yang Allah balas, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Yang kamu, ya, kamu buat baik, ya, itulah yang kamu dibalas. Kamu buat jahat, itulah yang kamu dibalas. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, itulah surah Yasin, ya. Banyak pelajaran kita perolehi daripada memahami ayat-ayat surah Yasin ini. Ya. Yang selama ini Yasin ini hanya sebagai tangkal, ya. Ya. Letak buat tangkal kereta, tangkal rumah, tangkal tidur, ya. Tangkal lulus sekolah, ya, lulus periksa, ya, semua Yasin, ya. Macam mana kandungan Yasin tu, semua pelajaran menggerunkan kita, ya. Ada juga perjuangan di dalam surah Yasin, ya. Itulah kita kena fahami supaya kita dapat mengerti tujuan Yasin ni, ya, bukan hanya sekadar untuk jadi tangkal, ya. Baik, ya, itu saja untuk Al-Quran. Akan datang kita boleh sambung lagi. Dan kita teruskan lagi dengan pelajaran saraf kita. Sekejap, ya. Okey, boleh buka mic, ya. Bilangan waktu kita. Mic buka, ya. 53. Okey. Hari ini kita masuk pelajaran yang ke-53, ya. Baik, kita teruskan dengan pelajaran sharaf bilangan yang ke-53, iaitu bab misal, ya. Tasriful misal daripada bab iftala yaftailu itahada yatahidu dan itahilla tatahid mutahidun mutahadun 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 mutahada yutahadu. Cuba kita selesaikan tamrin yang diberikan. Tadi makna bersatu, ya. Ini makna bersifat. Bersifat, ya. Itasofa. Cuba buat. Itasofa. Ya. Yatasifu lagi itasofan, ya. Amar itasif lagi yatasif lagi mutasifun lagi mutasafun Utasofu. Baik, nombor dua, dengan mana menyerahkan. Itakala.
Itabala. Tatkala. Yatadilu. Takalun dengan mana menyerahkan. Nombor tiga dengan mana luas. Ita sa'a ain ya. Ita sa'a. 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 Mutasaun, mutasaun, lagi. Yutasaun. Okay. Mana bersetujuan? Ittafaqa. Ittafaqa. Yatafiqu. Okey, mana satu nak kenalkan, kita selalu sebut ya, muttafaq alaihi. Muttafaq itu isim fa'il. Muttafaqun. Selalu baca hadis muttafaq alaihi. Maknanya sepakat. Dipersetujui. Nombor lima, itasolas. What? Itasolas. Berhubung. Kalau mati. Jangan kau berhubung. Isim fa'il. Yang berhubung. Yang berhubung.